Video kali ini kami mengupas tentang kisah Inau Bale, laskar perempuan di Tanah Rencong pada era GAM. Kala itu banyak perempuan Aceh ikut andil dalam perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Mereka mengangkat senjata, kurir logistik dan juru kampanye di luar negeri. Kisah ini bukan untuk membangkitkan duka lama, tapi cuma suatu pelajaran agar seyok-yoknya konflik bersenjata gak pernah terjadi lagi di bumi Serambi Mekah. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak sampai habis cuplikan video ini, agar kamu gak penasaran dan gagal paham. Sebelum lebih lanjut kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share, agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dikisahkan, pada satu malam pada pengunjung Mei tahun 2001, belasan mobil beriringan menyusuri perbukitan di kaki Selawah Agam. Penumpangnya adalah puluhan anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM bersenjata lengkap. Mereka baru pulang dari rapat komando Gerakan Aceh Merdeka, wilayah Aceh Raya, istilah teritori GAM, meliputi kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh, di kawasan Lampanah Selimum Kabupaten Aceh Besar. Tak disangka iringan itu bersemuka arah. Pasukan Tentara Nasional Indonesia telah menyiapkan penghadangan dan melepas tembakan dari atas perbukitan. Pasukan GAM berhamburan. Laporan media menyebut ada 6 anggota GAM yang meninggal dunia, termasuk salah satunya Ayah Muni. Beliau merupakan Panglima Operasi GAM wilayah Aceh Raya. Kejadian itu masih diingat oleh Erlianti ketika bercerita kepada berita tagar.id di rumahnya, kawasan Cerkeung, Kabupaten Aceh Besar, pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2017. Yanti merupakan tentara GAM yang turut dalam rombongan itu. Ia menumpang salah satu Daihatsu TAF sambil membangku senapan AK-47. Ia selamat dalam adu mesiu tersebut, lantas berjalan melintasi pegunungan demi mencapai markas GAM di kawasan Cok Keung sekitar 25 km dari barat Banda Aceh pada keesokan paginya. Itu bukan satu-satunya penyergapan yang sempat dihadapi Yanti. Namun ada satu kisah lainnya yang begitu membekas. Yanti mengisahkan ketika dirinya dan sejumlah anggota GAM disergap tentara Indonesia di Balai Kureng, kawasan Limpok, belakang kampus Universitas Syiah Kuala. Wak Yan, salah seorang temannya, meninggal dalam penyergapan tersebut. Ia juga pernah balik menyergap. Misalnya satu hari, ia bersama 3 anggota GAM menyerbu iringan truk tentara dari puncak Masjid Lamroh di Cok Keung. Pada bulan Desember tahun 2002, ia ditangkap tentara dari Batalion Infanteri 112 Dharma Jaya di rumahnya. Konon, seorang pembocor atau lazim disebut cuak menceritakan keberadaan Yanti di rumahnya. Sebelum Aceh berstatus darurat militer pada era Megawati Soekarnoputri, ia memang masih sering balik ke rumah. Kala ditangkap, Yanti sempat diserahkan ke polisi militer Kodam Iskandar Muda di Peniti, Kota Banda Aceh. Ia mengaku mendapat siksaan di sana. Tangan dan kakinya susah bergerak saat itu karena dipukul. Ia baru bebas setelah dijemput para tetua kampung dan orang tuanya yang bersaksi bahwa dirinya bukan anggota GAM. Ia ditahan selama 22 hari. Yanti menjadi pasukan Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1999 saat usianya baru 17 tahun. Ia diajak Tengku Abang, seorang pentolan GAM di wilayah Cok Keung. "Saya baru kelas 1 SMA, tapi tidak sekolah lagi. Saya mengaji di dayah atau pesantren." Kala itu angin reformasi tengah berhembus. Di Aceh, reformasi dilihat sebagai harapan menuju pembebasan. GAM merekrut pemuda-pemudi Aceh dari berbagai kampung untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan Aceh. Gaung GAM jadi terdengar seantero Aceh. Semula gerakan politik bersenjata itu bersentral di PD, Aceh Utara dan Aceh Timur. Yanti mengaku berjuang lantaran ketidakadilan pemerintah pusat.
Kita ini daerah modal, tapi masih miskin, kata Yanti. Hatinya pun perih tatkala melihat keberingisan pasukan Indonesia di Aceh pada masa daerah operasi militer atau DOM di bawah Orde Baru. Ia mengikuti pendidikan militer di Siron, Kecamatan Cokli, Kabupaten Aceh Besar. Ada 350 orang yang ikut pendidikan khusus perempuan dengan durasi sekitar 6 bulan. Yanti dan kawan-kawannya dilatih pasukan Inong Balai yang sudah mendapatkan pendidikan militer sebelumnya. Para mentor itu termasuk Azizah alias Adik. Dilansir dari laman beritadaga.id, kala itu Yanti berjumpa Adik di rumahnya, Kampung Lamteh, Kecamatan Ulai Karing, Kota Banda Aceh, pada Selasa tanggal 16 Mei tahun 2017. Ia mendapat nama Adik dari pendidikan militer di Jim Jim pada awal tahun 1999. Saat itu umurnya menjelang 15 tahun. Saya paling kecil, makanya dipanggil Adik, kata Adik. Pelatihan di Jim Jim istimewa sebab mendapat arahan langsung dari Tengku Abdullah Syafi'i, Panglima Militer GAM. Ada sekitar 700 laki-laki dan perempuan dari seluruh Aceh yang ikut. Dari Aceh Raya, kata Adik, ada 13 perempuan turut berlatih. Mula-mula waktu kecil, Adik menganggap GAM sebagai pemberontak, sebagaimana label gerakan pengacau keamanan atau GPK yang disemarkan Orde Baru. Pandangan itu berubah usai mendengar cerita Cik P, ketua di kampungnya Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Cik P yang bekas anggota Darul Islam Darul Bereh banyak berkisah soal perjuangan rakyat Aceh kepada anak-anak di Belang Bintang. Cerita itu membekas bagi Adik. Ia pun berniat jadi anggota GAM. Harapan itu terjawab ketika dirinya berjumpa ayah Muni yang mengajaknya masuk GAM. Ibunya sempat menentang karena usianya masih belia. Namun tidak demikian dengan ayahnya. Ayah saya justru bangga, kata Adik. Saat pertama kali datang ke Jim Jim, para pemimpin GAM tertawa melihat Adik yang masih muda dan ingin ikut latihan militer. Bahkan ia sempat disuruh pulang. Saya masih pakai celana pendek dan tidak berhijab. Namun di hadapan Tengku Abdullah Syafi'i, ia berkeras untuk berlatih hingga beroleh izin. Hari-harinya di Jim Jim pun dilalui dengan perpaduan pelatihan fisik dan pendidikan politik. Sejak itu pula Adik sering berkomunikasi dengan Tengku Abdullah Syafi'i. Bahkan, kala sakit mahnya kambuh, tokoh militer GAM itu membawanya ke rumah agar dirawat sang istri. Konon, Tengku Abdullah Syafi'i telah menganggap Adik layaknya seorang anak. Mata Adik pun berkaca-kaca kala mengenang Tengkulah, sapaan Abdullah Syafi'i. Tidak ada yang bisa menggantikannya, kata Adik, sama seperti Wali Hasan Tiro, rakyat Aceh kehilangan ketika beliau meninggal. Tengku Abdullah Syafi'i, kata Adik, selalu berpesan bahwa tujuan berjuang bukan untuk melawan tentara Indonesia, melainkan menuntut hak Aceh. Baginya tentara Indonesia adalah saudara, bukan seorang musuh. Ia pun masih ingat perkataan Abdullah Syafi'i yang tak ingin menikmati kemewahan bila Aceh merdeka. Lun lake ba Allah, tegedi Acehnyo karapto merdeka, lun becait. Kira-kira maknanya begini, saya minta kepada Allah, jika Aceh ini sudah dekat merdeka, saya cait, ucapnya meniru sang panglima. Sepulang dari Jim Jim, hari-hari Adik disibukkan dengan pendidikan politik Aceh Merdeka kepada masyarakat. Dia keluar masuk kampung untuk memberi pendidikan politik, hingga melatih Yanti dan kawan-kawan sebagai pasukan Inong Balai wilayah Aceh Raya. Yanti dan Adik adalah anggota Inong Balai pasukan GAM yang beranggotakan para perempuan. Kira-kira Inong Balai bila diterjemahkan secara bebas berarti armada janda. Nama tersebut diambil dari kisah heroik perjuangan Laksamana Malahayati. Setelah perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka tercapai di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005, tentara GAM dibubarkan. Mereka lantas berhimpun dalam Komite Perlindungan Aceh atau KPA. Begitu juga dengan para Inong Balai. Menurut Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Perlindungan Aceh atau KPA, mengatakan ada sekitar 3.000 anggota Inong Balai di seluruh Aceh. Abu Razak menjelaskan,
Inong Bale merupakan perempuan yang pernah mengikuti pendidikan militer dan terlibat dalam kerja-kerja militer. Namun jauh sebelum pendidikan resmi, antara tahun 1999 dan tahun 2000, sudah banyak para perempuan Aceh bergabung dengan militer GAM. Generasi awal itu umumnya gabung militer karena ikut suami. Saat itu belum ada pendidikan resmi, ujar Abu Razak. Menurut berita tagar.id, yang berjumpa dengan salah seorang Inong Bale generasi awal di Batte Pila, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2017. Sebelum perdamaian, Nisam Antara merupakan salah satu basis GAM dan mendapat label merah dari TNI. Namun Mariani, ia tinggal bersama suaminya yang ketiga. Dua suaminya terdahulu adalah anggota GAM dan meninggal di ujung peluru tentara Indonesia. Suami pertamanya adalah Yusuf Ali, seorang panglima GAM wilayah Pasir, teritori yang meliputi wilayah Aceh Utara dan kota Lok Sumawe. Yusuf Ali merupakan anggota GAM generasi awal yang bersama Hasan Tiro mendeklarasikan Aceh di Gunung Halimun Pidi pada 4 Desember 1976. Mariani dipersunting Yusuf Ali pada tanggal 16 Juni 1987. Setelah menikah, hidupnya berubah karena Yusuf Ali menjadi buron. Mereka hidup berpindah-pindah dari kampung nan sepi hingga pelosok hutan. Hari-hari Mariani dihabiskan untuk GAM dan suaminya. Mariani mengaku ikut memanggul senjata tetapi tak pernah menembak. Kadang bila berada di kampung-kampung, ia memberi pendidikan politik tentang perjuangan gerakan Aceh Merdeka kepada para perempuan. Mariani yang pernah menimba ilmu di pesantren kerap menyelipkan pesan-pesan Aceh Merdeka lewat pengajian. "Saya juga membaiat beberapa anak muda yang ingin bergabung," kata Mariani. Kelompok Yusuf Ali acap kali terlibat kontak tembak dengan Kopassus. Yusuf Ali akhirnya tewas dalam satu penyergapan pada tanggal 31 Januari 1991 di Alume, Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Adapun Mariani berhasil lolos dari momen naas tersebut. Dalam keadaan duka dan berstatus buron, Mariani pergi menuju Matang Gelumpang 2, Kabupaten Biren. Ia bersembunyi beberapa hari di sana. Setelahnya, salah seorang anak Yusuf Ali membawanya ke Jeram, Kabupaten Aceh Barat. Di sana ia menyamarkan identitas, menjadi buruh sawit dan mengajar anak-anak mengaji. Persembunyiannya tercium setelah nyaris 2 bulan dalam pelarian. Ia dijemput tentara dan dibawa ke Kemah Rancong Lok Sumawe, penampungan para terduga GAM semasa operasi Jaring Merah, operasi militer di Aceh antara tahun 1990 hingga 1998. Ia juga sempat berpindah-pindah tahanan, penjara Jalan Gandhi, Kota Medan, Sumatera Utara, Kengga Perta milik Kodam Bukit Barisan, dan Kemah Rancong Kota Lok Sumawe. Totalnya ada 25 bulan saya di penjara. Di Rancong ia bertemu Amiruddin, anggota GAM asal Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang jadi suami keduanya. Pada tahun 1994, mereka menikah dan tinggal di Simpang Ulim. Namun pada bulan Desember 1997, Amiruddin dijemput tentara dan pulang tanpa nyawa. Pada tahun 2000, Mariani menikah lagi dengan seorang anggota GAM di Batte Pila, Nizam Antara, yang di sini tentara biasa, cuma pasukan biasa dalam GAM, kata Mariani. Selain Inong Bale, banyak perempuan lain yang terjun dalam perjuangan politik GAM. Mereka berhimpun dalam gerakan mahasiswa serta organisasi non-pemerintah. Mereka bekerja sebagai propagandis, kurir, aktivis kemanusiaan, hingga juru runding. Salah satunya adalah Matan, merupakan seorang aktivis mahasiswa yang pernah bekerja sebagai kurir GAM. Pada awal reformasi, Matan terlibat dalam gerakan perkotaan yang menuntut referendum bagi Aceh. Kala itu, ia masih tercatat sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Al-Raniri Banda Aceh. Awal tahun 2000-an, ia mulai terlibat membantu pengungsi di seluruh Aceh. Lewat aktivitas itu, ia kerap bertemu orang GAM. Ia bersentuhan dengan ideologi Aceh Merdeka tatkala bertemu seorang anggota GAM di kamp pengungsian Julok, Kabupaten Aceh Timur. Namanya Ustaz Wandi. Dari dia saya mendapatkan ideologi itu, kata Matan. Sejak itu Matan kerap diajak dalam ceramah gerakan Aceh Merdeka. Sesekali ia dipanggil para petinggi GAM termasuk juru bicara GAM, Sofian Daud.
Pertemuan biasa dilakukan di Alu 2, Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kami sering menyebut tempat itu Langit Ketujuh. Berdaulat, semua bendera Aceh merdeka. TNI tidak bisa naik ke sana, kata Matan. Kerja Matan bermacam-macam. Kadang ia membawa logistik dari Bandar Aceh ke beberapa wilayah. Kadang mencari data pelanggaran HAM yang dilakukan tentara Indonesia dan mengirimnya ke jaringan keluar Aceh atau luar negeri. Salah seorang yang kerap menerima laporan Matan ialah Sadia Marhaban, aktivis GAM yang punya peran penting dalam kampanye internasional. Ia aktif mengampanyekan kasus pelanggaran HAM di Aceh ke media di Jakarta dan luar negeri. Sadia bergabung dengan GAM setelah reformasi 1998. Saat itu ia di Jakarta dan aktif di Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Ia juga ikut menggerakkan sidang umum Masyarakat Pejuang Referendum atau disingkat dengan SUMPR di Bandar Aceh pada tahun 1999. Bersama jurnalis Amerika Serikat Liana Nason, Sadia membuat film The Black Red tentang perjuangan GAM di garis depan. Ketika darurat militer pada era Megawati Soekarnoputri, langkah Sadia terhalang di Aceh. Ia dan beberapa anggota sipil GAM bergerak di Bangkok. Justru ketika sudah di luar, kita makin semangat berkampanye, ujarnya kepada berita Taga.id Rabu 17 Mei tahun 2017. Pergerakan Sadia dan kawan-kawan mendapat perhatian dari para petinggi gerakan Aceh Merdeka di Swedia. Bahkan mereka sempat diundang dalam rapat pimpinan GAM di Eropa.